Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias jenis pandan duri, yang mana sebulan yang lalu yang satu kita kasih metode uap pupuk cair, yang satu tidak. Perbedaan yang kita lihat langsung adalah tanaman yang dikasih lebih tinggi, daunnya lebih lebar, beda, serta warnanya lebih cerah. Terlihat bahwa perbedaan benar-benar mencolok. Hal ini menunjukkan metode uap pupuk cair diterima oleh tanaman kita, mampu diserap dengan baik oleh akar tanaman kita, yang pada akhirnya kreasi dan inovasi kita istilahnya berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bermanfaat buat tanaman kita. Untuk itu, ayolah kita selalu berkreasi dan berinovasi dalam bidang yang positif. Insya Allah bisa bermanfaat selain buat diri kita juga buat orang lain. Mohon maaf bila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.